Astaghfirullah. Ya Allah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. الحمد لله الذي عافانا من سيء الأسقام ومن سيء الأعمال ومن سوء الفتن ما ظهر وما بطن. الحمد لله الذي هدانا لهذا العمل الصالح أفضل الأعمال الصالحات صلاة الصبح جماعة صباح الجمعة ثم وفقنا للجلوس في مصلانا ذاكرين الله تعالى باللسان وبالسمع حتى تطلع الشمس حسنا فلنا منك يا الله أجر حجة وعمرة تامة تامة فلك الحمد ولك الشكر. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Ikhwan akhawat, sidang salat subhi pagi Jumat 24 bulan Zulhijjah, untuk kita mengakhiri Jumat yang terakhir bagi tahun ini, maka sama-samalah kita bersyukur di mana kita berada pada tahun 1441 dengan keadaan selamat daripada segala bala petaka, serta sentiasa mengikuti akan ayat-ayat Allah dari satu ayat kepada dua ayat dan tengah kepada seterusnya. Tiap-tiap pagi buka hidup kita dengan keratan ayat Allah. Alhamdulillah. Baiklah, pada pagi ini sekadar beberapa minit kita akan mengingati diri kita dengan satu hakikat yang Allah Ta'ala cerita, hakikat hidup kita. Quran ni tak ada rakyat mereka cara, rakyat hidup ya. Lah mana nak hidup, Quran rakyat lah tu ya. Tak ada. Surah Fatihah tu penuh dengan cara hidup. Masya Allah. Mari kita tengok satu perkara lagi. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa man ya'shu 'an dhikril rahman nuqayyid lahu syaitana fa huwa lahu qarin. وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. يا الله. سورة الزخرف آيات 36-37. Dapat kita membaca dan mendengarnya dengan tadabbur,
Mudah-mudahan kita diberi rezeki untuk beriman dengan ayat ini dan bersama-sama dengan ayat ini setiap masa, yaitu dan sesiapa yang berpaling dari peringatan Tuhan Ar-Rahman, yang ini daripada Quran. Tak saya baca Quran, tak saya dengar Quran, tak saya belajar Quran, tak saya hafal Quran, tak saya faham Quran, tak saya tadabbur isi Quran. Dia panggil wa may ya'shu an dhikri Rahman. Oh, banyaknya umat manusia lah ni hari ni. Orang Islam sendiri banyaknya masuk dalam wa may ya'shu an dhikri Rahman. Semaya malah, semaya kaya baca Quran, dak zikir pun tak rajin. La haula wala quwwata. Orang balah ni Allah Taala kata rano yo ya sia-sia dah foita pakak paham. Nuqayyid lahu Allah. Nasya kami mengutuskan baginya akan syaitan. Qayyid mesti ikat, ikat we ke syaitan, serah we ke syaitan. Sebablah dunia ni dua perkara, orang turut Tuhan melalui Quran. Lepas tu juga jadi mangsa syaitan melalui lupa kepada Allah. Na'udzubillah. Lepas syaitan yang pimpin serana dah boleh ke dia. Allah. Fahuwa lahu qarin. Maka syaitan itu menjadi teman rapat kepadanya. Syaitan ni ya, ada apa dah, dah serah ke dia, ada Tuhan tak secara. Sebab apa Tuhan tak secara? Sebab kita tak ada duduk dengan ajaran dia. Gapo ajaran Allah? Quran ajaran Allah. Kita tak ada Quran, mana kata kita tinggal Allah. Apabila kita tinggal Allah, Allah Ta'ala serah ke syaitan. Apabila Tuhan serah ke syaitan, syaitan ambil hinggup lalu dah. Qari ni mana kata pensi dia. Oh, takutnya. Kita jadi pensi syaitan dengan sahabat kita tu tak baca Quran. Eh, ya, tak ada gapa. Hei umat Islam, sama ada duduk dengar di rumah, lelaki, perempuan, Quran duduk ada di rumah belakang. Tapi syaitan tak pergi baca. Syaitan menghalang daripada nak tadabburkan Quran. Sama telah nak ngapa. Padahal kita boleh sangat-sangat nak baca, nak ngapa. Nya tak se, tak ada berasa dulu kita, tak berasa dulu dah nak buat apa. Berasa kata ngapa ni bukan kerja kita, kerja budak-budak, terutama kalau kita tua dah. La ilaha illallah. Nya berasa belah tu tu, semua tu berasa kerana syaitan jadi qarin dia. Qarin ni makna kata pensi dia. Allah, fahuwa ini fasyait, fahuwa ini fasyaitan lahu qarin, baginya sebagai pensi. Allah, syaitan ya tak, ya tak pandai, ya tak pandai balah dengan orang syaitan. Dia baik sama dengan orang. Nak jadi semacik ya. Syaitan ni pandai tarik, pandai gelak, pandai waswas, pandai gapa dia tipu, pandai belaka syaitan. Kerja dia. Kita berasa nak bela ya dia. Dia kata, kerana mundur turut syaitan. Ay, dak amba tak turut syaitan amba. Amba dak kali. Ha, dia bela syaitan. Ni pasal apa? Saing dia dah. Saing dia, ya kena bela lah saing dia. Tiap-tiap orang ada saing rapat bela dak? Bela. Pokpon, pokpong, pensi. Syaitan tak tengah dah pen pensi, rau pen qarin rau. Rau ke pokpong, pokpong dia setelah. Kun mai bawa ja yang ni syaitan lu. Oh mai lu mai tam mai tam syaitan. Pokpong. Pokpong syaitan. Bukan sekadar tam yang dia, pokpong syaitan duit. Tamai tong pokpong pra syaitan kelai pin qarin kong tan. Nah. Fa huwa lahu qarin. Ya Allah. Na'udzubillah min qarin syaitan. Allahumma inna na'udzubika min qarin syaitan. Lepas tu apabila jadi qarin syaitan ya tu biakan belah mana. Baik kita tengok Allah Ta'ala ayat ni semua ni. Allah Ta'ala kecek. Cerak-cerak. Wa innahum la yasuddunahum anis sabil. Dan sungguhnya syaitan puak-puak geruk ya tu. Ya bukan seorang kerja syaitan.
Nampak ya fahualahu qarin, tapi dia ada pakpuak dia, ada timngan dia. Timngan dia tu sekat mereka itu akan orang-orang yang jadi pensi dia tu anis sabil, daripada ikut jalan yang betul, yakni anis siratul mustaqim. Dia sekat blok, jangan mai kau ni, jangan mai kau ni, jangan ngaji sini, jangan ngaji sini, jangan ngaji tempat hak tak ada dengar reban. Ha, dia blok-blok jalan nak pergi jalan molek, dia blok. Jangan dengar Quran, jangan belajar Quran. Tu Allah yasuddun sudunahum anis sabi. Tuhan raya, bahasa Tuhan mudah, tak payah sekabut. Lepas tu wayahsabuna annahum muhtadun. Allah, bukan setakat dia tak duduk atas jalan yang betul, dan mereka itu suka kata dia tu mendapat pipin nendah. Duk wasa tu dia jalan betul, dia duduk dalam cah cerak-cerak, dia wasa tu dia duduk atas batas molek. Ya wasa syaitan ni na'udzubillah, bukan sekadar dia sekat hamba daripada jalan yang lain betul. Dia pergi masuk dari parik, dia berasa atas parik tu jalan dia. Kena dah berjalan sini. Mada pitlah. Lu. Lihat tani tuk lah. Ha, dia rasa gitu. Dia rasa kata kena. Ayahsabuna annahum muhtadun. Rasa apa tuk? Nah tuk lah. Tam yang ini tuk lah. Balik pak petuk, balik anak petuk. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Batu kita jaga benar-benar hai umat Islam. Allah Taala wa ya'la suatu Zukhruf ayat 30 ni 37 ya. Tengok molek ya Allah. Pas apabila balah tu Tuhan royak lagi, hubungi lagi. Hatta idza ja'ana. Dia duk galak sampai matilah. Dia jadi kaya, dia berasa tak kena, tengok orang lain nampak tak kena, terutama orang pergi sejik nampak tak kena, orang hidup murga, hidup jalan Islam, wasah salah jalan Islam, wasah dia ni apa yang panggil modern, wasah tanhidkan Islam semain-main. Dia wasah kata Islam juga dia, Islam semain-main. Na'udzubillah. Allah. Hatta idza ja'ana, hingga apabila dia mati, jumpa dengan aku, jumpa dengan kami, Allah lah ja'ana. Qala, bersapa di mahkamah Allah Ta'ala akhirat esa. Qala, dia jenjan, dia kata pula, ya layta baini wa bainaka bu'dal masyriqaini fabi'sal qarin. Ha, tu dia. Amuh, apanya aku duk belik dengan menatap ganinya. Minta lah, seolah minta jauh daripada menatap syaitan ni. Sebagai jauh, jauh, habis jauh. Bu'dal masyriqain, jauh di antara dua masyrik. Itu jauh langit bumi, jauh ternaik jatuh. Nak jauh tak ada pedah dah akhirat esok. Tapi ni lah rungutan daripada orang kena tipu di syaitan berjumpa dengan Tuhan. Dia kata, ya laita baini wa bainaka, hey syaitan, di antara mung, di antara aku dengan mung ni, hey syaitan, bu'dal masyriqain, sejauh langit, sejauh tari naik, tari jatuh. Fabi'sal qarin, mung ni sejahat-jahat pensi aku nah. Tapi tahun ni ไม่มี payut lah. Kun pai da kau tau rai ka. Man ไม่มี, ไม่มี payut. Sebab apa? Sebab mod wela. Kring mod job. Nah habis. Nah dia ni kita la ni kita dah pentah ni. La ni duk tempat. Kalau wasa nak khabar, nak kata bi'sal qarin, kata la ni ger syaitan. Ya syaitan, anta bi'sal qarin. Fattakhidhuhu aduwa, sejahat-jahat kau yang baikku mungi. Banyak mana dah aku nak jeluh dengan sahabatmu. Na'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bi'sal qarin anta ya syaitan. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Subhanallah. Syaitan yang takut ke Tuhan.
Kita tak takut utah Malaysia. Subhanallah. Syaitan takut utah. Dia kata auzubillah min syaitan, larilah. Manusia kalau kata auzubillah min Yusuf, tak lari Yusuf. Yusuf tak takut syaitan. Yusuf tak takut ke Tuhan. Yusuf tak takut Tuhan, Mariah tak takut Tuhan. Syaitan takut Tuhan. Syaitan takut Tuhan. Sebab tu dia kita kata auzubillah min syaitan, dia pergi. Orang kata Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita baik, dia lari. Dia takut ke takut Tuhan. Kalau dia tengok segini, nampak sedap dia kita. Nampak sedap kena oleh syaitan. Na'udzubillah. Syaitan takut Tuhan, manusia tak takut Tuhan. Kata Allahu Akbar, tak lari. Tak apa. Pergi pedak, lari pedak. Jadi kebah kaya. Na'udzubillah, manusia tu. Tak malak nah. Syaitan takut Tuhan tak? Kita takut tak? Tak. Teruk dah syaitan lagi kita. Na'udzubillah min syaitan. Na'udzubillah min syaitan. Dan sahabat syaitan tu hinggup kita ni. Jadi wasa kaya. Sebut tu hai. Orang baca Quran, orang bel pun tak apa-apa. Ni duduk ngajar tengok. Maka ada tidur. Apa? Ya, apa-apa. Apa-apa. Badar. Na'udzubillah min syaitan. Na'udzubillah min syaitan. Kena hinggup syaitan. Kena hinggup syaitan. Na'udzubillah min syaitan. Syaitan dah hingga, kau tu, kau nak. Gigi kau ni, gigi. Makan si kabu. Jangan bismillah makan. Huha, makan. Wasa kata maju, canik, maju. Sebab apa? Dia berasa kata, oh yahsabu na'annahum muhtadu. Dia wasa kata kena, ya. Canik tu, kun unpip. Turut syaitan dah, berasa kena pula. Akhirat esok, barulah mari nak. Ya laita. Nah, laita ni tak pakar ni. Oh, mudah-mudahan. Baini wa bainaka ya syaitan. Ya qarin. Bu'dal masyrikan. Jauh, sejauh. Nung, mung duduk lain, aku duduk lain. Bukan di prinsip tak. Bila? Hatta idza ja'ana, apabila mati kita, dah kita mati. Ja'ana ni, yani bil mauti. Lalu tu Allah Ta'ala kata, walan yanfa'akumul yawma idz zalamtum annakum fil azabi mushtarikun. Tak ada faedah dah kepada mu hari ni. Kerana mu ni doa soleh mari dalam dunia lama. Kalau gitu mungkin kena pakat masuk neraka lah dengan syaitan mung tu. Innakum fil azabi mushtarikun. Mung masuk pakat duk lah dalam neraka, tak ada alah lain lah. Mung nak maki senyap mana ke syaitan mung? Bu'dal masyrikain sagawana bi'sal qarin sagawana, tak pakat. Sebab apa? Sebab walan yanfa'akumul yaum. Tak ada pedah dah hari ni. Hari ni tak ada. Qul yawmal fathi la yanfa'ul ladina kafaru imanuhum. Kita dengar saat ini bukan? Surah tu As-Sajdah. Tak pedah. Allahu Akbar. Sedaknya surah tu Zukhruf. Allahu Akbar. Allah. Annakum fil azabi mushtariku. Allahu Akbar. Pakat tengok surah tu Zukhruf lakar dah. Allahu. Akhir sekali dia katakan, ya suruh Nabi lah, fastamsik ya Muhammad billazi uhya ilai. Pegailah sungguh-sungguh ya Muhammad dengan Quran yang diwahyu padamu. Karena kalau kamu terlucuk dengan ni, mung dihinggup oleh syaitan. Mung pegai kuat. Fastamsik ni pegai sungguh-sungguh. Fa'tasim billazi uhya ilai innaka ala siratin mustaqim. Maka mung sesungguhnya berada di atas jalan yang betul. Jalan betul ialah apa? Quran. Jalan betul ialah berpegang dengan Quran. Itu makna jalan betul. InsyaAllah dah. Pahamalah pagi ni 15 minit ya kita peringatan. Tapi mahanya ayat Allah. Comelnya ayat Allah. Tingginya kualiti ayat Allah. Ada hubung kait dengan hidup kita sungguh-sungguhnya. Ya Allah. Ya Allah.
La taj'alna mimman ya'shu 'an dhikrika ya Allah. Jangan kamu jadi daripada orang yang galak, orang yang buta daripada sebut pada kamu ya Allah. Nah, wala tuqayyid lana syaitana. Jangan kamu serah kami kepada syaitan ya Allah. Walau tarfata 'ainin, sekalipun kenikmatan yang serah syaitan. Ya hayyu qayyum bi rahmatika astaghis. Ala askan nabawiyah tabaca pagi ke? Fala takilni ila nafsi wala takilni ila nafsi tarfata 'ain. Jangan serah aku ala sekelip mata. Minta Tuhan jaga kamu. Dan Tuhan tak jaga apa? Nuqayyid lahu syaitana. Naam. Nuqayyid lahu syaitana. La tuqayyid lana syaitan ya Allah. A'udzu billah. Dah, insya-Allah dah. Pagi ini kalau siapa faham ayatlah ni, oh sedap sungguh. Tapi syaitan tak boleh faham. Ya takut kita faham ayatlah ni. Kalau faham ayatlah ni, maka tenglut jak krop ngam syaitan tanti taidan. Tandai. Kalau kita tu gapo faham ayatlah ni, maka kita terlucuk daripada pengaruh syaitan yang sangat besar terhadap hidup kita. Nauzubillah minasyaitan rajim. Jadi kita malah-malah tu pun daripada syaitan. Malahlah, segailah, lemuhlah, berasa gapo dia berasa tak, semua tu dengan syaitan sangat. Kikiat tak dan pun dengan syaitan ที่เขาอยู่กับมนุษย์ตลอดซึ่งเป็นกอรีนกับมนุษย์ด้วยอย่าเป็นกอรีนทันทีทันใดชัยฏอนต้องพ้นไม่หลุดละแต่จะเอาไงตะสามารถในชัยฏอนแต่ปีอย่าให้มันเป็นกอรีนของเราอย่าให้เป็นเพื่อนซีเราเราต้องพยายามต่อสู้บิกันฮาวลบิกันซาวลบิกันกอตินนุกาติลชัยฏอนพากินับิบดาอبك احاول بك اصاول بك اقاتل نبي doa lepas bayi subuh sama nabi denganmu lah aku usaha aku kaca dan aku nak perang dengan syaitan sebab dengan lain berarti syaitan tak aku arilah mereka wari nabi syaitan tak aku syaitan takut tu hasa puak kita tak aku belaka nabi pun tak kerasa pun tak kemalaikat pun tak ketuhan pun tak. Kita tu nampak berjuru syaitan sikit betul dengan kita. Na'udzubillah minasyaitanirrajim. A'udzubillah minasyaitanirrajim. Hei umat Islam, jangan kita teruk pada syaitan. Syaitan takut pada Allah. Kalau kita kata a'udzubillah minasyaitanirrajim, ya lari dulu dah. Tapi kita tak takut pada Allah. Na'udzubillah minasyaitanirrajim. Ya, insyaAllah ta'ala وفقنا الله وإياكم للخلوص من الشيطان الرجيم بتسلم اللهم أعذنا من الشيطان الرجيم اللهم لا تجعلنا ممن يعش عن ذكر الرحمن ولا تجعلنا ممن يقيد له شيطانا فهو قرين فهو له قرين اللهم اجعلنا ممن يتمسك بكتابك ويعتصم بك برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.